Halo masyarakat, jumpa lagi di channel Jajan. Kali ini saya sama Mister Abdul Kanik lagi. Kami, oh gak kelihatan mas agak kesini mas. Kami mau hunting di Selasa Wage. Jadi kalau di Jogja itu di Malioboro setiap hari Selasa Wage atau 5 pekan sekali itu jalannya itu ditutup, jadi full, nggak boleh apa lewat kendaraan bermotor, hanya khusus pejalan kaki dan transportasi umum yang masuk ke sini. Terus yang lain paling sepeda dan sebagainya masih boleh masuk. Biasanya kalau pas ditutup gini apa akan ada perkom dari ini apa ya komunitas-komunitas tertentu. Jadi penutupan itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Nah, kita mau hunting sekitar sini. Oke, hari ini saya akan pakai kameranya Nikon F601. Ini F601. Ya. Terus saya pakai filmnya, nanti filmnya pakai punya 8 store, jadi C400-nya 8 store. Ya nanti kita coba ya perpaduan antara C400 dari 8 store dan Nikon F601. Oke, kita mulai. Oke, mau putar kemana nih? Darat aja. Ya, apa tuh ya? Berdua ya. Yang gaya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Wah, ini. Tadi sebenarnya saya mau nyoba pakai Minolta saya, cuman mirror lock up. Jadi nggak tahu itu tadi tiba-tiba. Di rumahnya masih oke. Di sini oh, tiba-tiba tadi buat motret Mbak Santi di sana malah ngancing. Dan ini teman saya baru nyoba gear barunya nih. Dia nggak tahu beli filter-filteran GND itu di mana. Nah, itu. Pak mau izin foto ya? Mau izin foto? Satu, dua, tiga. Oke, matur nuwun, Pak.
terus. Ini. Thank you.
Keren nih. Ya, ini sudah sampai daerah Kecaman di dekat Gedung Agung Jogja. Jalan lagi itu sudah cepat Istana Negara. Lumayan olahraga mah sering-sering hunting gini badan kurus semuanya. Nah, kita sudah di depan Gedung Fredenburg. Di depan Gedung Fredenburg. Ya masyarakat, tol sudah habis. Nanti tetap masih akan di sini sampai acara selesai. Dan masih bersama ini. Ya barunya Mbak, filter barunya. Sampai ketemu lagi di acara jajan selanjutnya, Jatun Jalan-Jalan. Oh ya, tonton terus channelnya. See you.